Jika video ini tembus 850 like dalam 3 hari, maka akan ada giveaway pulsa gratis sebesar 200 ribu untuk 4 orang pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi ya bersama Pebrianto Channel di sini. Jadi dalam kesempatan kali ini aku akan memberikan video tutorial lagi kepada kalian. Jadi pembahasannya masih sama guys ya. Jadi pembahasannya masih seputaran uang gratis dan gimana caranya kita bisa mendapatkan uang gratis itu dengan cara kerja santai dan cukup kerja dari rumah aja ya. Nah, jadi enggak usah kita bertele-tele. Di sini akan aku jelasin kita mendapatkan uang gratis itu dengan cara main HP. Jadi modalnya cuma HP dengan kuota dan waktu kalian aja, guys. Nah, jadi sebelum kita lanjut videonya, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silakan kalian subscribe dulu dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Lalu bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi selalu dari channel ini. Nah, jadi untuk pemberitahuan untuk kalian, guys. Nah, jadi channel ini itu mengadakan giveaway harian, yaitu senilai pulsa ya. Jadi senilai pulsanya itu senilai 200 ribu untuk 4 orang pemenang. Cara dan ketentuannya silahkan kalian baca di awal video ya, udah aku jelasin sebenarnya, cuma di sini untuk mengingatkan kembali. Dan kalian komen aja sesuai dengan perintahnya, guys. Nah, jadi itu pemberitahuannya sedikit untuk kalian, dan langsung aja di sini kita akan masuk ke dalam triknya, guys. Nah, jadi untuk kalian yang belum mendownload, nanti silakan kalian download dulu aplikasinya, ada di deskripsi ya linknya. Dan ini adalah aplikasi yang mana di dalamnya kita bisa mendapatkan uang gratis. Nah, jadi cara kerjanya gampang banget. Kalian itu cara kerjanya harus mengisi survei dan lain-lain. Nah, jadi di sini akan aku bahas yang pertama. Nah, jadi yang pertama kali di sini kalian bisa lihat dulu tampilan seperti ini, guys. Nah, jadi tampilan seperti ini ya. Sebelum kita melihat cara kerjanya, kalian bisa mendapatkan poinnya terlebih dahulu itu dengan cara mengisi profil kalian harus lengkap. Nah, jadi kalian bisa lihat deretan sebelah kanan itu ada dia yang tulisan extras. Nah, yang di atas tulisan profil ini. Nah, kita klik aja yang tulisan extras. Di sini dijelasin kita bisa mendapatkan poin setelah kita melakukan memasukkan kode referral. Nah, jadi kalian klik aja dulu di sini. Lalu kalian masukkan aja kode referral dari punyaku, nomor referralnya ada di samping video, guys. Nah, jadi kalau nggak ada di samping video, nanti aku letakkan di deskripsi, oke? Nah, jadi setelah kalian masukkan, kalian bisa mendapatkan senilai 300 poin dari aplikasi ini. Nah, jadi untuk yang kedua, kalian harus verifikasi email kalian. Di sini aku belum verifikasi juga, guys. Nah, jadi harus verifikasi untuk mendapatkan 50 poin ya. Lalu kalian lihat yang ke bawahnya itu ada tulisan AdSense Media. Nah, jadi di sini kalian bisa complete profile to unlock AdSense. Jadi kalian bisa untuk melengkapi profil kalian terlebih dahulu. Nah, setelah kalian melengkapi profil kalian, kalian berhak mendapatkan sebesar 75 poin. Nah, jadi poin-poin tersebut kalian harus kumpulkan sebanyak-banyaknya agar kalian bisa tukarkan. Nanti akan aku perlihatkan tempat penukarannya. Nah, jadi untuk yang berikutnya, kalian harus daily check-in bonus. Nah, jadi untuk yang paling bagian paling atas, kalian bisa lihat ya, di situ daily check-in bonus. Kalian harus ini ya, guys ya. Jadi harus kalian klik aja. Nanti di sana kalian diarahkan untuk menonton video. Dan pembayarannya tidak disebutkan ya, tergantung iklan ataupun video yang kalian tonton berapa menit durasinya. Biasanya nggak sampai 1 menit, guys. Biasanya 15 detik ataupun 30 detik. Jadi berbeda-beda ya.
Lalu di bawahnya kalian lihat playtime reward. Nah, jadi di situ bisa juga kalian klik yang lambangnya di sampingnya itu seperti dolar, itu biasanya dihadiahinya besar, guys. Nah, jadi itu tempat untuk yang pertama gitu ya, yang harus kalian lakukan dulu check-in bonus hari-harian gitu ya. Lalu kalian bisa lihat di sini yang ada tulisan buku ataupun theorem rich gitu ya. Nah, yang buku dengan pena ini kalian bisa klik aja. Di sini kalian bisa lihat nanti ya. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau kalian mendapatkan kalau kalian ingin mendapatkan 27 poin, kalian harus mengisi ini, guys, mengisi rating ya. Jadi rating, kalian klik aja rating itu nanti, lalu kalian mendapatkan 27 ya. Nggak ada salahnya cuma memberikan rating aja, guys. Nah, jadi cuma rating gampang banget ya, guys ya. Lalu untuk yang berikutnya kalian bisa lihat itu yang ini kan yang tab research ini kan tadi mengisi profil atau melengkapinya udah. Lalu di sini kalian klik yang precision sample. Nah, jadi kalian mengklik aja yang itu. Nah, kalian klik. Nah, di sini kalian nanti akan diberikan sejumlah survei. Nah, di sini punyaku udah habis, guys. Nah, jadi ini tampilan untuk mengisi survei ya. Surveinya ringan-ringan, guys. Nggak ada survei yang berat ya. Jadi aku rasa kalian semua bisa nantinya. Nah, jadi di sini ada beberapa catatan untuk mendapatkan poin-poin yang sangat besar, guys. Nah, jadi di sini kalian bisa mendapatkan poin-poin besar itu kalau kalian bisa mengisi survei di sini, guys, di semua ini ya. Nah, jadi salah satunya kalian klik aja, ataupun yang penting kalian klik semua nanti ya, kalian isi aja. Nah, kalian isi di sini, kalian tambahkan aja dulu 750, tambah 420, tambah 126, tambah 90, dan seterusnya, guys. Nah, jadi bisa kalian tambahkan dulu, nanti kalian jumlahkan, pasti hasilnya memuaskan ya. Yang penting kalian isi aja semuanya untuk mendapatkan poin tersebut. Nah, jadi poin-poin tersebut bisa kalian isi itu sampai ada batas-batas yang ditentukan, guys. Nah, jadi di situ kan ada juga rank-ranknya ataupun peringkatnya. Lalu untuk masalah reward, kalian bisa klik aja pada menu bagian bawah, klik reward. Nah, di sini kalian bisa lihat menu-menu rewardnya. Nah, jadi menu reward atau penukarannya di sini kalian bisa lihat itu yang PayPal. Kita klik aja, biasanya orang memang menggunakan yang PayPal, guys. Nah, jadi kalau kalian ingin menggunakan PayPal, kalian bisa menukarkan 13.500 poin karma itu menjadi 10 USD dolar. Nah, 10 USD dolar ini udah termasuk besar, guys ya. Jadi kalian bisa mendapatkan sekitar 140.000 lebih itu dengan cara menukarkan 13.500 poin karma kalian. Nah, jadi cara-cara mendapatkan poin besarnya tadi kan udah aku kasih tahu, guys, di sini ya, di sini. Dan kalian masukkan juga kode bonus ya melalui punyaku ya. Cara masukkan kode bonusnya yaitu tadi, guys, kalian klik aja yang extras di sini, lalu bisa kalian cek. Nah, situ kalian bisa mendapatkan 300 poin. Oke, guys ya. Jadi cukup sekian tutorialnya, semoga kalian paham, dan yang belum paham silakan kalian komentar, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.